Sebagian sisi dari pelabuhan Pelindo yang berada di belakang Pasar Lama Bengkalis Riau memang telah ambruk dan tidak layak untuk digunakan lagi. Namun masyarakat masih menggunakannya untuk bongkar buat barang antar pulau. Aktivitas tersebut sangat banyak menggunakan jalur jalan di pelabuhan sehingga dikhawatirkan akan rawan terjadi kecelakaan bagi pengguna pelabuhan. Sehingga pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyediakan pelabuhan baru yang lokasinya tidak jauh dari pelabuhan lama dan telah selesai pembangunannya sejak bulan Februari lalu. Namun hingga kini belum diresmikan oleh Bupati Bengkalis karena masih menunggu persetujuan dari berbagai pihak yang terkait. Dari hasil yang pernah kami sepakati dengan pihak-pihak terkait, rencananya kami akan memindahkan bongkar muat barang di pelabuhan itu ke pelabuhan bongkar muat baru ini. Tapi itu juga menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Kabupaten Bengkalis yang berada di pesisir Riau memiliki beberapa wilayah perairan yang cukup luas, seperti Pulau Bengkalis, ibu kota dari Kabupaten Bengkalis yang dikelilingi laut yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Memiliki peran vital dalam masuknya barang ke Indonesia, sehingga peran dan infrastruktur di sektor pelabuhan sangat perlu untuk diperhatikan. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, wartakan.